Saya sih paling tahu sore. Karena Sore. kenapa? Pembantu saya dipanggilnya sore. Karena Kemudian Andre tahu? Andre. Halo, ketemu lagi dengan saya Saleh Jaban. Ya, kali ini kebetulan saya sedang berada dengan seorang Jepang dan Pak Aris. Ini adalah Kazuki-san, kemudian Pak Aris. Nah, Kazuki-san ini tinggal di Indonesia. Dia juga sudah kenal banyak artis Indonesia. Sudah tahu. Ya, menurut Kazuki-san, Seoul itu bagaimana? Sudah lucu. Lucu. Kemudian Andre tahu? Andre namanya kurang tahu. Cuma sepertinya tahu, saya ya? Pernah lihat. Siapa lagi yang menurut yang artis Indonesia yang disukai oleh Kazuki-san? Saya sih paling tahu Sure. Karena kenapa? Pembantu saya dipanggilnya Sure. Karena kenapa? Laki-laki. Dia 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 perempuan. Perempuan. Perempuan cuman hidungnya mirip Sure. Pendek. Oh, pendek ya. Oh, gitu. Iya, makanya si istri saya panggil pembantu saya Sure. Makanya saya ingat paling cepat. Begitu. Oke, ini ada video Sule sama Andre yang paling lucu. Ya, mari kita lihat bersama ya. Oke. Okay. Waktu Sule sama Andre performance jadi MC. Memang masyarakat di Sydney ini di Australia. Tidak sabar. Oh. Ya, betul Andre, karena yang ditunggu-tunggu adalah yang terhormat Bapak Presiden kita. Ya, ya betul sekali. Ya. Karena pemuda kalau menurut buku Tatang Sutarma itu ya terdiri dari tiga suku kata pemuda dan perjaka yang selalu dicintai oleh para wanita. Oke. Musuhnya adalah wanita jalan yang selalu menggoda iman. Wah. Bahasa dan Indonesia tidak apa-apa. Artinya tertanam rasa cinta dan kasih sayang terhadap Maherot. Maherot. Ya, di sini tidak membatasi dan tidak memaksakan kehendak apa yang ingin kalian lakukan. Silakan. Yang mau foto-foto silakan. Ya. Dan kami juga mohon maaf tidak menyediakan konsumsi ya. Jadi ini betul-betul harus clear area ya. Ya. Mohon maaf saya nggak bisa jongkok terlalu tinggi karena takut sobek. Ya. Oke. Thank you. Bagaimana? Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Oke, silakan untuk kembali ke tempat duduk karena sebentar lagi yang terhormat Bapak Presiden tercinta kita akan hadir menemui kalian yang sudah lama meninggalkan Indonesia. Ada yang 20 tahun, ya, ada yang 1 hari 25 tahun. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Duduk. Mohon kembali ke tempat duduk ya. Para sesaat lagi. Para hadirin silakan semuanya untuk berdiri. Ya, ya oke. Okay. Dan setelah berdiri silakan kalau mau duduk duduk lagi. Kita masih menunggu ya, masih menunggu konfirmasi. Itu Andre sama Sule. Jangan serius-serius Bu, kasih petua. Menurut orang Jepang, menurut Mizuki-san orang Jepang banyak nggak yang tahu si Sule? Saya rasa sih nggak begitu banyak orang tahu. Oh gitu. Terkecuali orang Jepang yang lama tinggal di Indonesia. Kalau bisa tahu ya? Tahu. Dan kalau sudah misalkan Mizuki-san, kan awal mungkin sudah beberapa kali lihat Sule di TV. Itu lucu nggak menurut Mizuki-san? Lucu, lucu. Cuman kalau komedi itu di Jepang juga banyak kan komedian. Iya. Ya kan? Jadi kita udah terbiasa komedian. Oh.